saya sedang bersama Pak Alfiandra. Beliau adalah Direktur Teknik PT TLKJ yang mengelola jalan tol Cijago. Saat ini saya berada di posisi seksi 3 yang sedang dalam persiapan untuk penyelesaian pembangunan fisiknya untuk bersambung dari Kukusan sampai ke Desari dan sampai ke Cinere. Nah, untuk progres di awal September atau di akhir Agustus ini, kami ingin berbincang dengan Pak Alfiandra. Saya akan langsung saja. Selamat pagi Pak Alfiandra. Selamat pagi Pak Ibnu. Nah, saya mau tanya ini kira-kira kalau melihat progres tol Cijago khusus seksi 3A dari Kukusan sampai Purukut yang akan ke Desari, nampaknya sudah banyak kemajuan ya? Iya, Insya Allah sudah Pak. Nah, kira-kira menurut target itu kira-kira kapan secara fisik bisa selesai ini? Tol dari seksi 3A dari Kukusan sampai ke Purukut ini? Iya, baik. Terima kasih Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita berada di Simpang Susun Krukut atau Krukut Junction yang merupakan titik pertemuan antara tol Cijago dengan tol Depok Antasari. Tempat kita berdiri di sini adalah rem 5 yang dari arah Kukusan menuju ke arah Depok Antasari atau ke arah Blok M. Jadi pada saat ini progres secara total seksi 3 ini sampai ke Limo adalah 65% kira-kira. Dan target sebagaimana yang telah kami sampaikan terdahulu, target untuk penyambungan ke tol Desari adalah di bulan Oktober Pak Ibnu. Jadi akhir Oktober. Sehingga diharapkan pada akhir Oktober tersebut secara fisik pekerjaannya sudah selesai semua, dan sesudah fisik di bulan Oktober itu November Insya Allah sudah bisa kita operasikan Pak Ibnu. Jadi yang tiang-tiang di sini ini adalah nanti gerbang tol untuk rem 5. Sedangkan di sebelah sana itu sedang kami buat juga gerbang tol untuk rem 4 dari Kukusan ke arah Sawangan. Begitu. Jadi secara kontraktual memang ini harus kita selesaikan di bulan Oktober. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Sedangkan untuk ruas Krukut sampai dengan Limo itu kami targetkan selesai secara fisik di bulan Desember Pak Ibnu. Kemudian operasional kita harapkan bisa kita operasikan pada awal tahun 2023 begitu. Tapi gini Pak Alfiandra, kan masyarakat terutama ya masyarakat Depok nih ya, menunggu-nunggu kapan bisa selesai yang apa atau Cijago nembus dengan tol Desari ya yang kanan kiri kita ini. Nah, tapi waktu saya lihat di perjalanan dari Kukusan ke sini, masih ada beberapa tempat yang masih belum bebas ya, seperti misalnya Masjid Al-Furqon. Ya. Gimana kira-kira kapan selesainya itu? Iya, memang untuk menghadapi target selesai di bulan Oktober ini ada beberapa kendala, namun kami optimis itu masih bisa kita selesaikan Pak Ibnu, terutama yang tadi disampaikan untuk Masjid Al-Furqon. Ini kami sudah melakukan koordinasi dengan Nasir maupun dengan PPK, BPN dan pihak masjid lah, pihak Masjid Al-Furqon. Ini kami Insya Allah sudah ada titik temu Pak. Artinya kami tinggal melakukan pembayaran untuk tanah pengganti. Insya Allah nanti mudah-mudahan minggu ini target itu sudah bisa kita bayarkan untuk penggantian tanah pengganti Masjid Al-Furqon, dan sesudah itu minggu ini juga kami mudah-mudahan sudah bisa mulai kerja Pak. Jadi memang kesulitannya ya secara pembebasan tanah tinggal
tinggal satu lagi, namun secara pekerjaan fisik saya rasa tidak ada yang ini Pak ya, tidak ada yang krusial lagi. Sehingga kami harapkan dari pihak KSO juga bisa mempercepat ya pekerjaan ini sehingga ya bisa sesuai target Pak. KSO itu kontraktor ya? Ya, kontraktornya PP Presisi, KSO, Kado Kerjasama Operasi dengan PT LMA. Ya. Selain apa namanya masih Furkon, ada lagi nggak tanah yang belum bebas? Kalau belum bebas, memang semua ada beberapa Pak yang masih dalam tahap pembebasan. Namun demikian, beberapa bidangnya tinggal masalah administrasi aja Pak. Tapi dari sisi pekerjaan, kita sudah diperbolehkan Pak untuk bekerja. Sehingga ya tinggal masalahin administrasi yang mudah-mudahan bisa kita paralel Pak. Artinya kalau secara fisik, ini dari tol, dari Kukusan sampai ke Desa Hari Tembus nih ya, ke Kurukut ya, ya. Itu secara fisik diharapkan Oktober selesai ya? Ya, secara fisik. Itu ada ujian kelayakan, ya, kementerian lain, perhubungan betul, misalnya. Betul, sehingga mungkin operasi, beberapa bulan operasi gitu ya? Iya, betul Pak. Dan apalagi selain itu yang bisa diinformasikan? Mungkin yang masih sedikit terkait dengan pembebasan lahan Pak, yang masih ada beberapa bidang yang belum bisa kami masuki atau kami kerjakan konstruksi adalah di seksi 3B antara Krukut sampai Limo. Mungkin dari beberapa tayangan sebelumnya Pak ya, itu sudah kita informasikan juga ada beberapa bidang tanah yang krusial. Yang pertama adalah tanah PT ACP, yang kedua masalah ada 48 bidang tanah yang luas tanahnya di atas 100 meter persegi yang belum bisa kami masuki juga, itu luasnya juga cukup signifikan. Kemudian ada lagi tanah PT Cakra yang juga masih kami coba bebaskan Pak, karena itu luasnya cukup besar dan posisinya melintang jalan. Jadi dengan adanya beberapa permasalahan tadi, kami harapkan adanya bantuan dari pemerintah pusat maupun instansi lain supaya pembebasan tanah ini bisa sesuai schedule dan kami juga bisa cepat bekerja untuk mengejar target tadi Pak. Kalau yang 3B itu kami targetkan selesai di akhir Oktober, tentu ini berkaitan langsung dan sangat berpengaruh adalah pembebasan tanah. Apabila pembebasan tanahnya molor, ya proyeknya juga pasti molor juga Pak. Jadi kami harapkan sekali bantuan dari instansi-instansi terkait dan kalau yang bersentuhan langsung dengan pembebasan tanah adalah BPN, PPK, kemudian Pengadilan Negeri untuk tanah-tanah yang dikonsinyasi, kemudian Departemen Agama untuk tanah-tanah wakaf, itu kami mohonkan dukungannya juga dari stakeholder lain Pak, dari pemerintah pusat juga, mungkin dari KSP maupun dari Polhukam dan juga dari Menko Perekonomian. Kami harapkan dukungan ya? Semua Pak. Ya, tepat tentu saja Pak. Iya, wali kota juga Depok. Pak, sebagai pemilik wilayah Pak, beserta jajarannya. Jadi kalau gitu, kita bisa simpulkan, dari mulai Kukusan sampai ke Desari ini, ya, versi 3A, diharapkan selesai bulan akhir Oktober, selesai fisiknya. Nah dari Krukut, ini dari Desari ini batasnya, ya, sampai ke Limo. Nembus Tol Cinere, ya. Ya, betul. Nah diharapkan selesai, ditargetkan dalam bulan Desember 2022 ya, itu progres fisiknya Pak ya. Ya, kita saya fisiknya. Fisiknya ya, betul. Ada lagi ya yang disampaikan Pak selain ini? Ya mungkin itu aja Pak dari kami, untuk update aja Pak ya, per hari ini seperti itu. Jadi sekali lagi kami mohonkan untuk pemerintah yang mungkin menyaksikan video ini Pak, kita harapkan dukungannya dari semua pihak karena kami juga tidak akan bisa, mustahil lah menyelesaikan proyek ini tanpa dukungan dari semua pihak Pak, terutama dari pemerintah. Alfiandra, saya rasa bincang-bincang kita cukup.
Demikian para pemirsa tadi bincang-bincang saya dengan Pak Alfiandra, Direktur Operasional dari LKJ. Nah, diharapkan dengan target-target tadi bisa tercapai, tentunya komunikasi lalu lintas dari berbagai arah, dari Jagorawi, kemudian dari ke Desari, ke Cinere, dan ke bandara ya. Bandara juga. Bisa dapat segera tercapai sesuai target. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.